Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini, tentunya masih bersama saya Ardie CH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya di sini. Oke, kali ini saya akan mereview kembali untuk Gigam. Kali ini saya menggunakan di Gigam LMC 8.4 R18. Nah, di sini saya menggunakan di config terbaru dari RDCH, yaitu config Martabak Special 3. Ya, di mana di sini saya akan mereviewnya untuk di versi ketiga. Dari sebelumnya saya sudah meriliskan dua versi lainnya, yaitu ada versi pertama dan untuk di versi keduanya. Untuk versi yang lainnya kalian bisa coba saja cek untuk di video-video saya, di situ sudah tertera. Oke, lanjut buat kalian yang baru join ke channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan untuk videonya. Oke, kita akan sebentar lagi, kita akan langsung saja masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya. Oke cuy, sekarang kita masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya. Seperti biasa untuk file config dan untuk aplikasinya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kalian bisa download aja di situ. Dan namun seperti biasa juga untuk file config-nya itu masih berbentuk zip, jadi perlu kalian ekstrak. Dan untuk ekstrak membutuhkan password, untuk password ada di video ini. Jadi skip-skip supaya nggak kelewatan untuk passwordnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jika sudah kalian download untuk bahan-bahannya, itu ada aplikasi dan juga untuk file config-nya. Lanjut kalian cari untuk file config dan untuk aplikasi yang barusan kalian download. Kemudian kalian install aja untuk aplikasinya seperti biasa. Dan namun jika sudah terinstall, sekarang kita close ke menu home screen ataupun ke berandanya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Gigam yang barusan kita install tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat folder config-nya. Caranya kalian klik tanda panah ke bawah di bagian atas, lalu klik more setting. Nah, di bagian ini ada menu config setting, kalian klik, lalu klik save setting, lalu klik yes. Nah, namun jika sudah seperti ini, artinya sudah terbuat untuk folder config-nya. Lanjut kita close ke home screen kembali. Kemudian kita masuk ke aplikasi Zactiver. Bertujuan untuk kita mengekstrak config-nya, ataupun kalian bisa ekstrak menggunakan aplikasi lain. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan aplikasi Zactiver. Nah, namun jika sudah kalian ekstrak, otomatis nanti akan ada beberapa file config. Di sini sudah tersedia untuk beberapa device ya. Dan di sini yang pertama ada format auto, JPG, dan ada IUV, terus ada beberapa tambahan. Di sini ada NOAUX global, di sini tanpa ultrawide dan sejenisnya, hanya mengandalkan lensa utama. Dan ada untuk OPPO, kalian bisa coba sini. Dan ada POCO, Realme, Samsung dan juga Xiaomi, kalian bisa coba saja untuk berbagai device-nya ya, seperti itu. Nah, namun jika sudah kalian pindah aja atau salin saja ke penyimpanan ponsel. Lalu untuk foldernya itu ke folder LMC 8.4. Kemudian kalian paste aja di sini. Nah, jika sudah terpaste artinya sudah bisa kita gunakan untuk config-nya. Lanjut kita close ke home screen lagi, kemudian kita masuk ke Gigam-nya kembali. Nah, sekarang kita akan merestore config-nya ataupun memasang config-nya. Caranya gampang banget, bisa kalian tap dua kali di bagian samping shutter, bisa itu di kiri sini ataupun di kanan bebas, ketuk aja dua kali. Otomatis akan diarahkan seperti ini. Selanjutnya tinggal kalian share saja untuk config-nya. Di sini saya menggunakan config terbaru dari RDCH, yaitu config Martabak Special 3. Oke, kita cari terlebih dulu. Nah, di sini sudah ketemu untuk config-nya. Untuk di sini saya menggunakan yang POCO, karena di sini saya menggunakan di HP POCO X3 NFC ya, seperti ini kita pilih lalu klik import. Nah, jika sudah berada di tampilan seperti ini artinya sudah terrestore ataupun sudah terpasang untuk config-nya. Oke, kita akan lanjut untuk mereview config-nya.
Oke, sekarang kita lanjut akan mereview untuk config kali ini, config Martabak Special 3 by RDCA. Nah, di sini kita untuk settingan di sini menggunakan di lensa utama terlebih dahulu, dan untuk Leica kita on kan, Google AOP kita off, untuk rasio gambar kita menggunakan yang 16:9. Dan di sini untuk proses pengambilan gambar cukup cepat, membutuhkan 1 detikan saja. Oke, lanjut kita cek untuk hasilnya. Oke, untuk hasil di mode kamera utama atau lensa utama di Google AOB off, untuk warnanya lebih sedikit berwarna, namun tidak full color ataupun nggak gonjreng banget. Ini cukup stabil dan untuk detailnya juga cukup bagus. Untuk di objek jauhnya itu kalian bisa saja detail banget ya. Lanjut kita akan coba review menggunakan di lensa ultra wide ataupun 0,5-nya. Untuk settingan di sini kita akan coba menggunakan di mode Leica ya, di sini kita aktifkan. Untuk Google AOB kita masih di off. Untuk settingan lain kita samakan saja. Untuk proses sama ya, tidak terlalu lama, butuhkan 1 detikan saja. Oh ya, untuk di config Martabak Special ini, untuk ciri khasnya itu warnanya lebih ke berwarna full color ya. Ya, langsung saja kita akan cek untuk hasilnya. Dan untuk hasil ini di Google AOB off untuk lensa 05 ultra wide tanpa mode Leica, dan ini di mode Leicanya, ini lensa utama mode Leica. Kalian bisa nilai saja untuk config-nya, kalian lebih suka yang mana, tanpa Leica ataupun Leica, kalian bisa komen saja di bawah. Dan untuk link config-nya kalian bisa coba cek saja, ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut lagi review objek selanjutnya. Dan untuk objek kali ini kita akan coba mereview untuk objek seperti ini. Untuk lensa kita bersama kita akan coba mereview di lensa utamanya terlebih dahulu. Mode kamera untuk Leica kita off kan. Dan untuk AWP-nya juga kita off. Settingan lain di sini kita akan coba menggunakan shader brush disempurnakan. Rasio gambar 16:9. Oke, kita targetkan lalu kita shoot. Ya, sekarang kita tunggu saja sampai proses shadernya sampai selesai seperti biasa. Langsung saja kita cek untuk hasilnya. Oke, untuk hasil di objek kali ini untuk warnanya sangat full color, gonjreng daripada di objek pertama tadi. Kalian bisa lihat saja untuk di jagung-jagungnya itu warnanya lebih bercahaya ya. Buat kalian yang suka warna color seperti ini, kalian coba saja untuk config ini, config Martabak Special 3 by RDCA. Oke, sekarang kita akan coba review menggunakan di lensa 05 ultra wide-nya. Untuk di modenya sama-sama menggunakan mode kamera, Leica kita off-kan, Google AOB off, dan untuk settingan sama, kita targetkan lalu kita shoot. Oke, sekarang kita akan coba review di mode Leica kita on-kan seperti apa untuk hasilnya. Oke, untuk objek samakan saja seperti ini. Nanti kita akan bandingkan saja dari hasil di Leica on dan tanpa Leicanya. Kita akan coba untuk cek hasilnya. Dan untuk hasilnya di sini mode Leica untuk warnanya cukup full color, gonjreng. Namun untuk warna di bagian atapnya ini cukup bagus. Wah, minim noise juga untuk hasilnya. Kalian bisa nilai saja untuk config ini. Oke, kita akan coba review kembali objek selanjutnya. Dan kali ini kita akan coba mereview lagi untuk menggunakan di objek seperti ini. Untuk lensa seperti biasa, kita akan coba review menggunakan di lensa utama terlebih dahulu. Untuk settingan kita akan coba modenya kita off-kan semua saja. Oke, kita targetkan lalu kita shoot. Ya, lanjut kita akan coba review menggunakan di lensa 05-nya langsung saja ataupun lensa ultra wide-nya seperti apa. Untuk settingan kita samakan saja seperti tadi, nggak usah diubah-ubah. Ya, kita targetkan kembali lalu kita shoot. Kita coba akan on kan untuk di Google AOB nya lalu kita shoot. Ya, langsung saja kita cek untuk hasilnya.
Dan untuk di objek kali ini, untuk warnanya sangat full color ataupun full gonjreng. Untuk di persawahannya ini sangat bercahaya. Jadi untuk warna itu menyesuaikan untuk di pencahayaannya. Untuk di pencahayaan sangat terang itu, jadi untuk hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya sangatlah full color dibandingkan di objek-objek sebelumnya itu. Jadi buat kalian yang mau lebih natural, kalian coba saja manfaatkan cahaya yang agak sedikit redup biar lebih natural. Oke, sekarang kita akan coba review untuk di malam harinya seperti apa untuk hasilnya. Dan ini untuk di mode malamnya, kalian bisa simak saja sampai akhir ya untuk hasil-hasilnya. Untuk pembahasannya cukup sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.